lagi dengan Kapten Diego. Kali ini Kapten Diego pengen mengasih kabar bahwa Google AdSense Kapten Diego telah sampai di rumah komandan. Simak terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah karena Google AdSense. Kapten Diego sekarang sudah di depan mata, sudah bisa megang. Sudah sampai rumah, sudah diterima dengan baik komandan. Nah, tidak lupa Kapten Diego beribu-ribu terima kasih kepada para viewer, terutama konten-konten kreator yang baru yang saling mendukung dengan Kapten Diego. Kapten ucapkan terima kasih komandan. Kita berjuang sama-sama komandan, dan akhirnya hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, dan sangat asoi sekali ini komandan. Senang banget ini karena ini karena tidak semua bisa cepat untuk mendapatkan Google AdSense ini gitu. Kapten juga ini mendapatkan Google AdSense ini tidak segampang apa yang dikatakan orang gitu. Ini penuh perjuangan komandan. Buang waktu, buang tenaga, buang pikiran lah, buang segalanya. Tapi Kapten sangat senang sekali ya, akhirnya bisa mendapatkan Google AdSense ini yang pasti ditunggu sama konten-konten kreator yang baru seperti Kapten Diego. Nah, Kapten pengen sharing nih kenapa Kapten bisa mendapatkan Google AdSense ini. Nah, perjuangan Kapten ini selama 1 tahun baru membuahkan hasil ini nih, membuahkan hasil Google AdSense ini. Nah, jadi ceritanya itu ini gara-garanya mendapatkan Google AdSense ini gara-garanya ini gara-gara COVID mungkin ya. Karena gara-gara COVID, terus dulu ada PSBB jadi nggak bisa kemana-mana ya, akhirnya bikin konten ya tentang RC ini. Kebetulan Kapten itu ya ini punyanya ini, jadi gara-gara RC ini, gara-gara COVID. Nah, sampai sekarang PPKM. Ya, itulah diambil hikmahnya komandan, diambil hikmahnya aja. Jadi, gara-gara COVID, gara-gara PPKM, gara-gara RC ini, Kapten Diego bisa menghasilkan sesuatu lah. Ya, ini hasilnya komandan. Tapi nggak tahu hasilnya nanti seperti apa, besar kecilnya Kapten Diego tidak tahu. Tapi ya syukuri aja lah. Dengan asalnya main-main, hanya dengan bermodalkan mobil remote control ini dan HP Samsung A3 sama tripod jelek. Nah, bisa dilihat itu hasil video-video Kapten Diego komandan. Nah, Kapten modalnya ini cuman Samsung A3 dengan tripod yang pendek dan mobil ini asal-muasalnya. Kemudian Kapten ya main di komunitas, banyak pengalaman, akhirnya bikin konten-konten ya seperti ini. Itu komandan ceritanya. Nanti HP Samsung sama tripodnya Kapten perlihatkan lah ya setelah ini. Nah, itu dia komandan
barusan kapten lihat kan berbentuk foto ya, bukan berbentuk video, HP Samsung dan tripodnya. Karena ya ini dipakai lagi ngerekam, buat ngerekam gitu. Jadi begitu komandan, selama 1 tahun ya akhirnya ya datanglah Google AdSense ini. Ya mungkin Google AdSense ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang, karena ya untuk mendapatkan ini sangat sulit sekali, tidak mudah komandan, asli tidak mudah. Tidak seperti yang apa yang dikatakan yang yang konten-konten kreator yang berhasil itu tidak mudah komandan, yang kerasa sama kapten sih. Nah tapi kapten ucapkan sekali lagi untuk para viewer dan konten kreator yang selalu memberi support kepada kapten, terima kasih, beribu-ribu terima kasih kapten ucapkan gitu. Jadi intinya gara-gara COVID, gara-gara PPKM, gara-gara PSBB, gara-gara mobil RC ini, kapten bisa mendapatkan Google AdSense seperti ini, komandan. Nah, terus jadi intinya hobi yang bisa menghasilkan ya seperti ini, salah satunya mungkin ya. Mungkin salah satu hobi yang bisa menghasilkan ya seperti ini, komandan. Oke, untuk yang belum mendapatkan Google AdSense, jangan sampai menyerah. Terus semangat. Belajar dan belajar. Sama kapten juga sama ini, lagi belajar dan belajar, komandan. Oke, komandan, kapten senang banget nih. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Biar kapten lebih asoy lagi bikin konten-konten selanjutnya, komandan. Salam asoy.